Hai semua, okay, hari ini saya nak kongsi cara macam mana nak nak bersihkan data kita. Contoh yang kita dapat data macam ni. Data macam ni, tahu kan tulisan ni ada huruf kecil, ada huruf besar, semua campur kat sini. Jadi kita macam, oh my god, takkan nak betulkan satu-satu kan? Jadi kita nak ajar cara senang macam mana nak betulkan ejaan ni. Okay, betulkan ejaan ni dalam Excel. Okey, kita guna perkataan sama dengan, sama dengan contohlah kita nak huruf besar je semua. Okey, kita ambil apa? 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 Okey. Pergi dekat sel ni, tutup kurungan. Dan ha, jadi. Okey, lepas tu ambil cursor ni, tarik aje. Tarik sampai bawah. Semua jadi huruf besar. Okay, sekarang kita nak jadikan semua huruf kecil. Sama. Sama dengan lower. Kita cakap dekat sel, dekat komputer, saya nak semua huruf kecil. Pergi dekat sini, tutup kurungan. Dadang! Dari semua huruf kecil. Dan kita boleh tarik. Jadi semua data kita huruf kecil. Tapi kita tak nak macam ni. Kita tak nak huruf besar, kita tak nak huruf kecil. Kita nak huruf yang proper. Maksud dia setiap perkataan word pertama huruf besar. Jadi kita kena ambil sama dengan proper. P-R-O-P-R, proper. Proper maksud dia setiap huruf, setiap perkataan huruf pertama huruf besar. Okay, enter. Nampak? Semua huruf besar. Dadang. Senang kan? Jadi tak payah pening-pening kepala lagi. Anda boleh buat dengan senang lepas ni. Semua huruf besar, semua huruf kecil dan proper spell. Okey, part yang kedua saya nak ajar macam mana cara nak cantikkan data ni. Kita tengok kan data ni. Okey, sekarang saya nak yang proper saja. Kalau you ambil yang ni, you letak dekat sini, apa jadi? Tengok eh. Ambil ni, copy. Copy. Paste. Dan jika anda delete yang pertama ni, source dia, delete, ini pun akan delete juga. Ini turut terpadam. Betul? Padam yang ni. Itu pun turut terpadam. Ha. Jadi, kita undo balik. Okey. Nak beritahu ya. Caranya ialah, bila kita dah buat macam ni, kita kena simpan data yang ni. Yang betul. Okey. Let's say saya padamkan yang ni semua ya. Padamkan ini semua. Okey, delete. Delete. Saya nak ejaan yang proper saja. Tapi saya tak nak link dengan yang kita punya main data. Kalau delete dekat sini, ini pun delete kan. Ha, susahlah kita. Ha, okay, kita dekat. Cara dia ialah kita copy. Ni kita copy dan paste balik semula. Paste balik semula. Nampak? Bila kita tekan kanan ya, kita tekan kanan. Nampak tak? Paste ni kita ambil paste 1, 2, 3. Kalau kita paste yang ni, kita akan paste dengan formula sekali. Ya? Contohnya kita paste yang ni. Dia akan reference. Sebab dia tak tahu kat mana dia nak copy kan? Ha, jadi, kalau kita paste, kita padam ya. Padam. Kita ambil yang proper ni, ejaan yang betul. Copy. Dan kita kena tekan kanan, tekan ke mouse kanan, paste yang ada tulis 1, 2, 3. Maksud dia, dia tak copy formula. Dia copy perkataan tu sahaja. So, paste. Jadi, bila paste yang ni, bila you padam yang ni, dia tak akan effect. Ha, jadi, kita padamkan semua ni. Tengok, kita akan dapat data yang proper. Okay, yang ni kita tak perlu lagi. Okey, kita dapat data yang proper dan kita boleh buat kerja. Sebab kita kena tahu cara nak paste yang betul ya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Bye.